Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Gimana kabar kalian hari ini? Harus selalu sehat dan bersemangat ya. Ayo, jangan malas untuk olahraga. Sebelum mulai pelajaran hari ini, jangan lupa berdoa agar kalian lebih mudah menyerap ilmu yang akan diberikan. Apa saja angkutan umum yang ada di daerah kalian? Apakah masih ada angkutan umum yang tradisional seperti Delman atau Bendi? Apakah kalian senang menggunakannya? Kalau aku sih senang sekali, karena murah dan praktis. Bagaimana dengan kalian? Tulis di buku latihan ya. Aku tidak telat ke stasiun. Untuk apa motor itu, Paman? Motor ini maksud kamu, Sindu? Iya, kita kan ingin pergi ke stasiun. Paman lupa ya? Paman nggak lupa. Kan kita ke stasiun naik motor ini. Kita naik angkutan kota saja, Paman. Kenapa nggak naik motor Paman aja? Kamu takut ya nanti motornya muyuk di jalan? Iya Paman. Aku merasa lebih aman kita naik angkutan kota saja Paman. Tapi angkutan kota tidak tentu jadwal keberangkatannya. Iya juga ya. Kita naik ojek aja, Paman. Ojek? Ojek tidak boleh dikendarai lebih dari 2 orang, Sin. Yang ada nanti kita tak tilang, loh. Tapi aku merasa aman kalau kita menaiki angkutan kota saja, Paman. Ya, kalau itu kemauanmu. Paman nggak masalah, Sin. Ya sudah, yuk kita berangkat. Ayo. Yuk. Yuk. Ayo.
sabar, Sin. Aku cuma khawatir aja kalau kita ketinggalan kereta, Paman. Kita naik motor Paman saja yuk. Aja Sin. Wah, Paman benar. Benar, Om. Nah, teman-teman kelas 5 semua. Sekarang ayo jawab beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Siapa saja tokoh dalam cerpen? 2. Apa angkutan yang diinginkan Sindu untuk mengantar ke stasiun? 3. Akhirnya, angkutan apa yang dipilih untuk mengantar ke stasiun? Dan mengapa? Yang 4. Apa yang mungkin terjadi bila mereka naik angkutan umum? Yuk kita bahas sama-sama. Jadi, siapa saja tokoh dalam cerpen? Jawabannya adalah Sindu dan pamannya, Paman Ajo. Lalu, apa kendaraan yang diinginkan untuk mengantar mereka ke stasiun? Jawabannya, Sindu ingin naik angkutan kota, sedangkan Paman Ajo ingin naik motor. Selanjutnya, akhirnya kendaraan apa yang dipilih untuk mengantar ke stasiun? Dan mengapa itu yang dipilih? Jawabannya, pada akhirnya kendaraan yang dipilih untuk mengantar mereka ke stasiun adalah motor, karena angkutan kota tidak segera berangkat. Terakhir, apa yang mungkin terjadi bila mereka naik angkutan umum? Jawabannya, kemungkinan mereka akan terlambat sampai di stasiun dan mereka akan tertinggal oleh kereta yang membawanya. Ayo menulis. Sekarang bayangkan, jika kalian sebagai seorang gubernur atau pemimpin sebuah provinsi di Indonesia, apa yang akan kalian lakukan agar transportasi umum antar kota menjadi kendaraan yang nyaman dan aman? Ayo, kamu bisa tuliskan ide dan gagasanmu dalam buku kerjamu ya. Kata baruku. Kalimat sebab akibat atau kausalitas merupakan kalimat yang menyatakan hubungan antara kejadian pertama, yaitu sebagai sebab, dan kejadian kedua, yaitu sebagai akibat. Hubungan atau prinsip sebab akibat tersebut dapat langsung dipahami tanpa membutuhkan pengetahuan atau perantara ilmu yang lain. Sekarang kita lihat contoh pertama. Sindu memilih untuk turun dari angkutan kota dan berganti naik motor karena angkutan kota berhenti untuk menunggu penumpang. Sindu memilih untuk turun dari angkutan kota dan berhenti naik motor adalah kalimat sebab akibat. Karena adalah kata hubung dan angkutan kota berhenti lama untuk menunggu penumpang adalah sebabnya. Nah, ini untuk penggunaan contoh yang lain. Aku senang mendengar ceritanya, sehingga bermimpi keliling dunia. Aku tak bisa membantah lagi, maka kakek mendudukanku di jok belakang. Jalan berbatu pun bisa dilibas, sampai aku nyaris terpental.
angkutan umum tak mempunyai jadwal yang pasti. Akibatnya, kita mungkin terlambat. Perhatikan kalimat soal berikut ini. Setelah kalian melihat contoh yang tadi, yuk sama-sama kita menjawab pertanyaan yang di layar. Sekarang kita jawab sama-sama yuk. Aku senang bukan kepalang, ... melompat ke girangan. Apa ya jawabannya? Benar, jawabannya adalah sampai. Jadi kalimatnya adalah aku senang bukan kepalang sampai melompat ke girangan. Nah, soal selanjutnya. Nenek tak bisa mengantarku ke rumah sepupu ... menerima pesanan. Betul, jawabannya adalah karena. Jadi kalimatnya adalah nenek tak bisa mengantarku ke rumah sepupu karena menerima pesanan. Teman-teman, seperti kemarin, kita akan belajar mengenai perbandingan jumlah. Kalian bisa pilih salah satu tanda yang sesuai dengan banyaknya penumpang yang dapat diangkut oleh dua alat transportasi di layar. Jawaban yang benar adalah tanda lebih kecil, karena mobil di sisi kanan bisa menampung jauh lebih banyak orang. Lalu bagaimana dengan motor dan becak yang disandingkan dengan tiga buah sepeda ini? Jawabannya adalah tanda lebih kecil, karena tiga sepeda yang berada di sisi kanan mampu membawa lebih banyak penumpang. Sekarang bagaimana dengan dua mobil besar dan dua mobil kecil yang ada di layar? Yang benar adalah tanda lebih besar, karena dua mobil besar yang ada di sisi kiri bisa menampung penumpang jauh lebih banyak. Apakah kalian pernah melihat miniatur kendaraan seperti ini? Apa sih miniatur itu? Miniatur adalah tiruan sesuatu yang skalanya diperkecil. Jadi, miniatur kendaraan adalah tiruan kendaraan yang dibuat dalam skala yang lebih kecil. Skala yang dimaksud di sini adalah perbandingan ukuran kendaraan yang sebenarnya dengan ukuran kendaraan miniatur. Untuk lebih memahami penggunaan skala dalam pembuatan miniatur kendaraan, ayo perhatikan contoh. Sebuah bus dengan ukuran seperti tampak pada gambar akan dibuat miniatur dengan skala 1:100. Berapa ukuran miniatur bus tersebut? Untuk memperjelas, perhatikan tabel berikut. Skala 1:100 berarti 1 cm pada miniatur mewakili 100 cm pada ukuran sebenarnya. Karena panjang asli bus adalah 12,5 meter. Berarti panjang miniatur bus adalah 12,5 cm. Lalu untuk lebar, karena lebar bus adalah 2 meter, berarti lebar miniatur adalah 2 cm. Sedangkan untuk tingginya, karena tinggi bus adalah 3,5 meter, berarti tinggi miniatur bus adalah 3,5 cm. Berarti miniatur bus yang ada di layar berukuran panjang 12,5 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 3,5 cm. Teman-teman,
Apakah kalian tahu menyerupai bentuk bangun ruang apakah miniatur bus ini? Apakah balok atau bus? Benar. Yeay. Miniatur bus ini menyerupai bangun ruang balok. Nah, sekarang bantu aku ya membuat miniatur bus lagi. Tapi menurut kalian ini bisa tidak ya dijadikan miniatur bus lagi? Benar, tidak bisa. Bagian mana yang harus dihilangkan agar jaring-jaring kemasan pasta gigi ini menjadi jaring-jaring balok sempurna? Betul, bagian berwarna putih ini. Harus dihilangkan. Jika kamu naik angkutan umum di saat pandemi seperti ini, jangan lupa untuk menjaga jarak dan patuhi protokol kesehatan ya. Refleksi. Teman-teman, saat ini kita sudah berada di penghujung acara nih. Tapi seperti biasa, jangan lupa untuk melakukan refleksi pelajaran hari ini. Bisakah kalian mengisi titik-titik di layar dengan kata hubung yang tadi kita pelajari? Mari kita jawab bersama-sama ya teman-teman. Jawaban untuk soal pertama. Kalimat yang benar ialah, motor tua itu tampak rapuh dan berkarat, sehingga aku ragu naik motor itu. Lalu untuk soal kedua. Jawabannya untuk kalimat yang benar adalah, kami berjalan tergesa-gesa karena khawatir terlambat. Nah, untuk soal terakhir nih. Agar menjadi kalimat yang benar, maka Paman Ajo menggeleng sambil tersenyum ketika aku menawar lagi. Perhatikan Doni. Doni akan membuat bus mainan dari kertas untuk adiknya. Ada dua pilihan desain yang bisa dia buat. Doni berencana menjiplak pola tersebut di atas selembar karton. Kalau selembar karton yang dimiliki Doni berbentuk persegi panjang berukuran 60 cm x 30 cm, kira-kira desain mana ya yang tepat untuk digambar Doni? Desain A atau desain B? Benar, jawabannya adalah desain B. Karena desain A membutuhkan kertas dengan ukuran minimal 45 cm x 34 cm. Kertas ukuran 60 cm x 30 cm hanya cukup untuk bagian panjangnya, tetapi tidak cukup untuk bagian lebarnya. Dan ukuran kertas Doni cukup untuk membuat desain tersebut. Teman-teman, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa berguna ya. Dan jangan lupa untuk direview bersama orang tua atau wali kalian ya di rumah. Sampai jumpa lagi. Dadah!